Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini aku bikin konten donor darah di Majelis Tafsir Al-Qur'an. Proses bagaimana caranya untuk berdonor darah? Ya kan Bu Wiwi? Halo. Ini ada mbakku ya. Pasti deg-degan. Ini kartunya. Ini ada Mbak Ani. Mbak Ani mau donor? Mbak Ani dari Blue Al-Qudrat ya. Aku mau bikin konten tentang cara berdonor darah yang benar. Kita lihat bagaimana prosesnya. Ini yang sudah. Mami Setiawati. Sakit enggak? Sakit. Ini yang selalu setia menemani kami. Bu Wiwi yang cantik. Kita saksikan bagaimana prosesnya. Mumet. Yuk Mbak, siapa tadi ya yang udah ya? Sampean Mbak. Tak tolongin. Lapar banget. Mbak. Kira lebih tempe. Kalau kesini senang kali karena lihat tempe. Halo Pak, Pak. Cari tempe. Boleh ke tempe yuk. Tempe sini enak. Harusnya request tadi ya Bu ya. Tempe di sini enak. Tiga harian Mbak. Mungkin enggak kelamaan. Mau deng. Tempe mendoan. Iya. Kalau kesini cari tempe. Tempe enak. Tahu ya? Wanita-wanita tangguh. Oh, tukar posisi. Oh, itu hilang ya sendimu. Iya itu. Dan itu ternyata ya apanya. Thank you.
Nanti pun melaku. Nah itu prosesnya ya. Sakit nggak mbak? Enggak. Itu ya prosesnya ya guys. Mereka sangat tangguh sekali, wanita-wanita yang tangguh seperti ini. Kita Pak aku kena. Pak E kena. Hai. Ini tukang pencatat yang benar. Profesional. Udah dapat berapa, Bu? 30 orang, Bu. Ibu nanti mau donor 2 kantong. 5 kantong malah. 5 kantong. Oke. Akhir sebuah cerita bisa apa enggak? Tambah gemuk ini susah carinya ya, Bu? Waduh. Tarik napas, jangan deg-degan. Terakhir saya pingsan. Saya enggak makan, Bu. Kemarin Bu benar. Kalau makan enggak mau pingsan ya. Ini siapa nih? Ini yang bapak-bapaknya ya, guys. Mbah Narsa. Hah? Apa yang mau, Mak? Oke, terima kasih sekali. Jangan lupa ya, yang mau donor darah silakan datang ke Majelis Tafsir Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.